Dan ini dia saat kami menari tradisional. Kalau yang ini adalah kegiatan saat kami melakukan latihan tari bersama-sama. Bertempat di aula sekolahan, kami berlenggak-lenggok mengikuti gerakan demi gerakan tari sesuai dengan musik yang telah disiapkan. Jika dipimpin oleh guru tari, kami sangat semangat sekali setiap kali berlatih termasuk untuk mempersiapkan tampil ketika pelepasan sekolah atau ketika ada acara di sekolahan. Oh iya, seringkali kami juga mengikuti lomba tari loh. Dan pastinya semakin menambah pengalaman dan prestasi siswa-siswi TK Negeri Pembina Kauman Tulungagung. Program-program yang ada di TK Negeri Pembina Kauman, program ekstrakurikuler meliputi drum band, menari, menyanyi, angklung, berenang. Sarana untuk berenang juga mempunyai sendiri kolam renang yang ada di lingkungan sekolah TK Negeri Pembina Kauman. Setelah melihat latihan tari kami, selanjutnya ikuti kami yuk dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Ya, ini dia drum band yang biasa dimainkan anak-anak baik TKA maupun TKB. Teman-teman, simak dan ikuti ya proses latihan drum band kami di sekolah tercinta. TK Negeri Pembina Kauman saat ini masih melaksanakan kurikulum K13, namun dalam implementasi kurikulum Merdeka, kami masih berada pada tahapan mandiri belajar. Di TK Negeri Pembina Kauman ini, ada beberapa ekstra, diantaranya ada drum band, ada menari, dan ada ekstra renang. Namun karena situasi pandemi kemarin, untuk ekstra renang saat ini belum bisa difungsikan lagi, belum bisa diaktifkan lagi. Dalam pembelajaran sehari-hari, seperti yang dilaksanakan di K13 ini, materi penyampaian di 6 aspek bidang pengembangan, nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, serta seni. Semangat anak-anak belajar luar biasa, meskipun saat-saat kemarin di situasi pandemi,
belajar daring maupun luring sangat luar biasa. Alhamdulillah saat ini belajarnya sudah tatap muka, semangatnya lebih luar biasa. Semoga kedepannya TK Pembina semakin jaya, 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 dan selalu jaya. Teman-temanku, sampai di sini dulu ya kebersamaan kami untuk melihat kegiatan di sekolah. Jangan lupa tetap semangat belajar agar kita bisa menggapai impian dan cita-cita kami. Bye-bye, sampai jumpa di Potret Sekolah episode berikutnya. Terkait dengan masalah TK Pembina Kecamatan Kauman itu didirikan pada tahun 2007. Harapan kami semoga ke depan nanti TK Pembina Kauman sebagai barometer pendidikan PAUD di Kecamatan Kauman, syukur kalau bisa mencapai kepada wilayah Tulungagung. Dan harapan kami khususnya kepada para guru TK Pembina Kauman, kami mohon untuk para guru yang dikomandoi oleh kepala sekolah melakukan inovasi-inovasi terkait dengan pendidikan TK Kauman, supaya istilah sekarang itu kan kita jualan, supaya masyarakat itu merasa puas dengan apa yang diprogram oleh TK Kauman. Khusus bagi siswa, harapan kami mudah-mudahan siswa itu yang pertama berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga berbakti kepada gurunya. Istilah Jawanya bangun turut terhadap orang tua dan juga kalau di lembaga terhadap guru. Peran serta dari wali murid dibentuk dengan komite sekolah yang dilanjutkan dengan pembentukan paguyuban kelas yang nantinya akan bekerja sama dengan sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah yang ada di sekolah untuk kepentingan sekolah. Selama ini kerjasama kita berjalan sangat ideal. Dengan kegiatan potret sekolah ini, peran serta dari komite dan paguyuban sekolah sangat terasa, sangat komunikatif, sangat baik untuk penyelenggaraan acara ini. Pemirsa JTV, 30 menit kami sudah menemani Anda. Saya Raditya David Widodo beserta kru JTV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di acara potret sekolah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV.